Bekcatot Remix. Yes! Kami Begja Autotronics menurunkan sebanyak 25 mobil. Ini mobil turun di kelas apa? Mas Desril. Saya ya bawa kan? Mobil. Dua mobil. Iya. Tuh. Begja Autotronics. Yes! I don't look a boy, I don't know you just a belly full. I don't look a boy, I don't look a boy, I don't know you just a belly full. Oke, sekarang kita sudah ada mobil NG4. Ini lagi penjurian di kelas Basic Unlimited. Nah, ini punya Om Hari. Ini kita sedang lagi ada penjurian di dalam. Nah, di sampingnya kita ada mobil CR-V. Nah, CR-V ini punya Om Seno. Dia masuk ke kelas Asuka yang Unlimited. Nah, teman-teman doakan semoga kita pulang bawa piala. Ini VW lagi mau penjurian nih? Iya nih, lagi penjurian di Basic Unlimited. Judge-nya namanya Mr. Akshay dari India ya. Oke, sekarang ini kita sedang lagi dijurikan. Ini mobil Toyota Innova, ini punyanya Om Estu. Om Estu, sini Om. Ah, ini kelas apa Om? Pure Sound 5K. Pure Sound 5K. Ya. Kenapa sih Om gabung-gabung aja Om? Ya, terkenal lah. Ya gak? Setelah YouTube-nya dan follower di IG-nya banyak. Asik, ya. Thank you Om. Dan banyak giveaway. Gimana sih triknya cost effort supaya kita tuh bisa bangun mobil? Kita sih kalau kalah menang ya udah biasa ya. Biasa, betul. Tapi supaya mobil itu tuh bisa masuk dalam kriteria dalam satu asosiasi dan itu bisa bagus kok. Sering bertanding pastinya. Oh, okay. Jangan takut untuk bertanding. Kalah ya. Itu biasa, menang itu luar biasa. Waduh. Selalu prinsipnya itu. Artinya kalau kalah kita pulang belajar lagi ya. Ada yang salah dengan sistem kita. Menang juga kita jangan sombong karena betul. Masih ada kemungkinan lawan yang lebih baik yang tidak tanding di kelas itu. Nah, itu. Jadi kontes itu tidak harus selalu menang. Kontes itu sebagai ajang untuk ya muaranya menghobi satu. Terus yang kedua, jadi kita tahu persis ya sistemnya sudah dibangun di mobil kita itu pasti ada kurangnya. Kalau ngomong perfect banget, nggak ada yang perfect. Betul ya. Nobody perfect. Selalu nobody konsepnya perfect. Itu. Betul. Ya. Setelah kita loading tadi malam, kita hari ini adalah hari yang pertama kita bertanding di event EMA 2024 ya, EMA Indonesia 2024. Oke, kontes EMA 2024. EMA Indonesia 2024 di hari pertama, di tanggal 27 Juli ya. Ini sudah selesai dan tim Begja Autotronics di hari ini mendapatkan 17 piala sekaligus ya. Kemudian kita akan lanjut lagi di hari kedua. Oke, saat ini mobil pentolan Begja ini Honda CR-V punya Om Rahman lagi sedang dijuri. Kita nanti lihat hasilnya teman-teman.
Halo Kak Robert. Halo. Gimana hari ini penjurian? Berapa mobil, Pak? Mobilnya kira-kira sekitar 30-40 mobil. Entrisnya, jumlah entrisnya ada sekitar 56. Terus untuk kelas unlimited-nya? Kelas unlimited-nya ada 7 peserta. 7 peserta ya? Iya. Hari ini sih lumayan ketat persaingannya karena dibandingkan hari kemarin, di sini hari ini mobil-mobil budget unlimited semua ya yang pergi pertandingkan. Oke, siap-siap kok. Thank you kok. Thank you. Rally 5000 juara ketiga Welly Begja Audi Autotronic. Juara kedua Wintono Begja Innova. Juara pertama Ridwan Brio. Kedua ya. Hais Ambo Fortuner. Juara kedua Idris Fortuner. Iya. Saya umumkan berikutnya untuk basic 3000. Juara ketiga Ridwan dari Begja. Basic Unlimited juara ketiga Ajin dari HS Autosound Biro Musik. Juara kedua Royhan dari Begja Yaris. Juara pertama Rahman dari Begja. Berikutnya Android 3000 Ridwan Begja Autotronic. Juara ketiga Idris dari Begja Fortuner. Ya, Fortuner. Juara pertama Welly dari Begja Nissan Terra. Berikutnya Two Way Warrior. Juara kedua Seno Begja. Kemudian untuk kelas DSPLM Unlimited juara ketiga Charles Marpaung Perdana Audio VFC. Taruh sini aja. Juara kedua Andika Arjanto Begja.
Pearson 5000. Juara ketiga Muhammad Yasril, Pekja. Berikutnya kelas Pearson 10.000. Juara ketiga Heri Pekja, MG4. Master. Mana nih, mana ya, mana 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 pialanya, pialanya. Eh, piala nih. Bawang nih. Satu, 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 satu. Ye, udah. Oke. Makasih. Oke, selama 2 hari kita menyelesaikan kontes EMA Indonesia 2024 dan kita mendapatkan berapa piala? 19 piala kita dapatkan dan sampai ketemu di event kontes EMA Indonesia 2024 dan seterusnya selanjutnya. Bekja Tronix. Yes!